Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Kangen banget sih saya naik KRL. Udah seminggu apa dua minggu ya saya tidak naik KRL. Jadi teman-teman, kali ini saya tidak akan membuat tutorial. Saya akan membuat perjalanan jadi saat pulang-pulang jam sibuk jam kantor. Yuk langsung aja ikutin saya perjalanan sore hari ini. Oke teman-teman, jadi kemarin itu saya tidak sempat naik KRL dan banyak mohon maaf buat teman-teman yang udah request tutorial belum sempat saya buatkan karena saya sibuk bekerja juga. Tapi insya Allah besok-besok kalau saya sempat saya akan membuat tutorialnya. Kali ini saya baru pulang kerja nih, ingin pulang ke Depok dan ini naik KRL juga dan pas banget nih udah mau maghrib, jadi akan bareng-bareng nih saat bentrok dengan jam-jam sibuk, jam-jam pulang kantor dan pasti akan agak penuh, akan penuh perjuangan. Jadi teman-teman tonton video saya sampai habis ya. Dan ini KRL yang akan membawa saya ke stasiun Manggarai dulu, udah mau masuk di jalur 4 stasiun Tambun. Ya buat teman-teman yang ingin request ke saya, silahkan mengisi kolom komentar atau ingin bertanya seputar komuter lain bisa juga mengisi kolom komentar juga ya teman-teman. Sambil menonton jangan lupa di klik dulu jempolnya untuk saya dan tombol merahnya di klik subscribe channel saya. Hatur nuhun yang sudah subscribe channel saya. Aduh, ini kayak saya akan kemagriban di jalan nih, entah di stasiun mana saya akan kemagriban, tapi saya akan turun dulu kalau nanti udah maghrib, takutnya nggak keburu kalau sampai Manggarai karena waktu maghrib ke Isya itu sangat sebentar sekali ya. Nah, asik, saya rindu sekali nih momen-momen seperti ini nih. Udah lama nih, dua minggu ya naik KRL. Saya kemarin sibuk kerja, kemarinnya pulang kampung ke Tasik, dan sekarang baru mau naik KRL lagi. Aduh, saya rindu sekali. Yuk langsung aja kita naik dulu ke dalam KRL-nya. Ini saya sudah di dalam KRL nih teman-teman. Dan ini rutenya dulu ya, seperti biasa sambil saya berbagi informasi. Kalau ingin Depok itu kita harus ke Manggarai dulu, nanti pindah KRL yang jurusan Bogor ya. Nah, saya masih dalam perjalanan. Oke teman-teman, saya tadi turun dulu di Bekasi untuk sholat maghrib dulu karena udah hampir 7:30, takut nggak keburu kalau sampai Manggarai. Stasiun Bekasi masih dalam tahap renovasi tapi udah megah banget nih. Aduh mantap, kapan-kapan saya ingin review stasiun Bekasi nih teman-teman. Kalau teman-teman ingin di review stasiun mana ya, bisa mengisi kolom komentar nih. Saya sudah di dalam nih, tidak masuk dari arah sana, tapi saya udah tadi turun dulu, sholat maghrib dulu, dan nanti saya naik KRL lagi. Tidak apa-apa ya teman-teman, selama kita tidak keluar KRL, tidak keluar stasiun, kita masih bisa melanjutkan perjalanan. Jadi saya tadi sholat maghrib dulu, ya, kalau udah sholat itu tenang, alhamdulillah, insya Allah. Oke teman-teman, nih KRL-nya udah standby di jalur 4, Jakarta Kota via Manggarai, dan saya akan naik. Nah ini kayaknya masih kosong nih, alhamdulillah masih duduk. Saya lihat yang ramai itu yang dari arah Manggarai menuju arah Cikarang. Banyak banget yang turun dan lumayan penuh-penuh KRL-nya. Tapi saya tetap salut sama KRL tetap menerapkan protokol kesehatan ya teman-teman. Nah kita lihat di seberang sana itu adalah KRL Bekasi dari arah Jakarta Kota. Penumpangnya lumayan banyak, tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, tetap mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Oke teman-teman, saya juga langsung aja yuk kita naik KRL-nya dan kita akan turun dulu di stasiun Transit Manggarai. Cekidot, kita berangkat dulu ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di stasiun Manggarai ini teman-teman. Suasananya saya lewat ujung jalan dulu karena masih dalam tahap pembangunan. Nah kita lihat stasiun Manggarai, saya akan ke peron 7 dulu. Mudah-mudahan ada KRL yang sudah standby ataupun pas banget ada KRL masuk supaya tidak menunggu lama. Bisa juga teman-teman dari peron atas, tapi aduh kayak saya udah capek lelah bekerja ya. Saya mau nunggu di peron bawah aja lah, saya capek naik tangganya. Oke teman-teman, kita ke sana. Saya lihat di sebelah sana ada KRL yang masih standby nih. Kok masih ketahan, biasanya langsung berangkat. Yuk kita lihat aja dulu, mudah-mudahan pintunya belum ditutup. Ini teman-teman KRL Bogor, tapi sayang sekali ini pintunya udah ditutup karena masih menunggu keberangkatan, jadwal keberangkatan ya. Kita lihat nih,
lumayan penuh juga nih teman-teman. Ah, tapi saya akan menunggu KRL di belakangnya aja ya. Ini sudah lumayan penuh. Tetap menjaga jarak ya teman-teman. Kita lihat ini lumayan ramai juga karena ini bentrok sore dengan pulang-pulang jam kantor ya. Oke, langsung aja ya. Oke, sekarang saya sudah sampai. Mohon maaf tadi saya tidak sempat merekam naik KRL-nya karena lumayan penuh, dan sekarang saya sudah sampai Depok Baru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.